Hai, assalamualaikum. Hari ni Fumut nak buat sotong sumbat ya. Sumbat dengan pulut. Asalnya nak buat ketupat sotong yang manis tu. Tapi sebab anak tak suka nak makan ketupat sotong yang manis tu. Dia suka yang pedas, terpaksalah buat macam ni. So, mama Nina dah sumbatkan dengan pulut. Pulut ni pula dah dimasak dengan santan lembik-lembik. Okay, ini yang dah buat ya. Di sini Mama Lina gunakan pulut sotong yang besar. Mama Lina akan masak di dalam air santan yang tadi dulu. Kita akan tambahkan air. Okay, itu dia sotong sumbat pulut yang Mama Lina ada. Sediakan, sekarang tengah masak ya dalam air santan. Dan ada cili lah, air santan ni kita ada cili blend. Cili kering yang dah di blend. So sekejap lagi Mama Lina akan taburkan juga bawang goreng ya, nak bagi dia naik sikit bau dia. Itu dia, Mama Lina dah masukkan bawang goreng dan juga dah letakkan serbuk rasa dan garam ya. So kita nak tunggu sampai dia masak lah. Pulut di dalam sotong ni memang dah masak sebab Mama Lina dah masak awal-awal. Jadi nak tunggu sotong masak sajalah. Nampaknya yang ni satu je okey. Yang ini dia dah pecah. Yang ni pun dia dah pecah sebab sotong ni dia sotong frozen kan. Jadi dia tak ni dah. Oh, ni nampak pecah. Nampak pulut dia pun dah tercampak keluar dah. Tak semua yang kita buat boleh menjadi dengan elok kan. Yang itu je tu. Satu saja. Ini kuah dia. Kuah dia pun kita boleh buat makan dengan nasi. Sedap ni. Okey. Mama Lina takkan tunggu dia kering kuah ni. Sebab nanti sotong ni akan meletup pula lagi semuanya. So Mama Lina akan biarkan sahaja dia berkuah macam ni ya. Eh? Tapi kuah dia dah jadi pekat dah. So sekian sahaja dari Food Mode Channel hari ini. Sotong sumbat pulut ya. Hingga jumpa lagi di lain-lain video. Thanks for watching. Bye.